tapi ia pulang dalam keadaan hilang ingatan. Baru 6 bulan di Malaysia, Herman menjadi gila tanpa ketahu sebabnya. Gimana sih, Nur? Aku lagi sakit. Sakit dipelihara. Ya bukan apa-apa. Saya nggak punya uang, tau nggak? Lama-lama saya nggak tahan begini, Pak. Kamu juga sabar, kenapa sih, Nur? Sabar, sabar. 2 tahun di Malaysia, aku pulang dengan keadaan sakit parah. Penyakit TBC menyebabkan aku tak bisa menafkahi anak istri. Saya nggak tahan kalau gini, Pak. Saya 2 tahun berselang, aku dan Nur Hayati bercerai. Nur, aku pergi. Pergi kemana? Nggak tahu. Herman memutuskan mengikuti jejakku pergi ke Malaysia. Herman ingin membantu aku, bapaknya yang kini tak lagi bisa bekerja. Herman bersedia membantu aku yang telah ditinggal oleh Nur Hayati. Herman ingin membeli rumah untuk tempatnya tinggal bersamaku dan adik-adiknya. Namun malang, Hermanku sayang tak berhasil memenuhi mimpinya. Herman pulang, tapi ia pulang dalam keadaan hilang ingatan. Baru 6 bulan di Malaysia, Herman menjadi gila tanpa ku tahu sebabnya. Setelah itu 6 bulan kan, sudah selesai utang, terus diantar pulang, sakit. Kerja apa dari sana, Pak? Siapa? Si anak bapak. Ayah, pelihara ayah. Herman menderita sakit jiwa yang parah. Sering ia keluar rumah tanpa sadar dan mengamuk pada semua orang. Amuk orang, dia mau pukul. Itulah sebabnya dia takut orang. Herman diantarkan ke rumah ini dengan keadaan terikat erat. Begitu erat hingga aliran darahnya tak sempurna. Betapa sedih hatiku melihat keadaannya. Tapi tak ada yang bisa kusalahkan. Amukan Herman memaksaku memasungnya agar ia tak lagi menyakiti orang lain. Namun ternyata pasungan itu membuat Herman terluka parah. Aku tak sampai hati melihatnya kesakitan. Akhirnya kubuka pasungan itu. Saat kubuka pasungannya, ia tersenyum. Aku tahu Herman masih punya kesadaran. Ikat ini, ikat kaki, terus obat. Setelah obat itu sudah sadar, akhir. Sudah pergi ke sana dulu. Herman kembali meninggalkanku sendiri di rumah ini. Mungkin saat itu ia sudah merasa sakitnya terlalu parah. Dan entah kenapa, hati kecil Herman memilih tinggal bersama kakek dan neneknya. Aku rela ditinggalkannya. Dan saat ku dengar kabar Herman sakit parah, aku juga rela. Hingga akhirnya kematian Herman tiba. Ku tahu inilah takdir yang maha kuasa. Masa dia mati kan? Tapi sekarang
Kalau lama-lama kita ingat sedih lagi. Rasa saya tidak tenang. Cuma dia meninggal. Herman telah meninggal 3 bulan yang lalu. Hatiku sakit tak terperi. Akan selalu mengingat kenangannya. Dia anakku yang mau menolong aku saat yang lain meninggalkanku.